Informasi selanjutnya datang dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jelang pemilihan umum, KPU Blora Jawa Tengah menggelar sosialisasi pemilu kepada kelompok disabilitas. Sosialisasi melibatkan berbagai kelompok penyandang disabilitas yang ada di wilayah Blora Jawa Tengah. Sosialisasi bertujuan untuk bisa memetakan akses kebutuhan terhadap para penyandang disabilitas di tempat-tempat pemungutan suara. Melalui pelayanan yang ramah kaum disabilitas, diharapkan angka partisipasi penyandang disabilitas saat pemilu 2024 nanti bisa meningkat di atas 80%. Partisipasi masyarakat tingkat disabilitas ini kan masih rendah. Tadi sudah dipaparkan untuk mulai 2018, 2019, hingga 2020, itu dari data DPT disabilitas tidak ada separuh yang menggunakan hak pilihnya. Ini kan menjadi problem kita bersama bahwa ternyata ini bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat yang memiliki disabilitas.